Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Sama-sama kita hormati guru-guru kita yang sudah mengajarkan kita kebaikan. Yastaghfir lahu man fis samawati wal ardh. Untuk guru kita yang sudah mengajarkan kita, memohonkan ampun untuk dia semua yang di langit dan semua yang di bumi. Hatta namlatu fi juhriha, sampai semut-semut di dalam sarang. Wal hutu fil bahri, sampai ikan-ikan di dalam lautan memintakan ampun untuk guru-guru kita. Begitu disebutkan dalam kitab Sunan Ibn Majah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur ustaz-ustaz kita. Amin. Diberikan kelimpahan rezeki zahir dan batin. Amin. Hadir pula bersama kita subuh ini Bapak Camat, Ketua Dewan DKM Masjid As-Saff. Masjid As-Saff. Sesuai dengan judulnya subuh ini, meluruskan saf untuk mencapai satu tujuan. Jadi judul saya subuh ini terlalu sempit, tidak boleh keluar dari saf. Masjidnya As-Saff, judulnya meluruskan saf. Filosofi pertama meluruskan saf adalah, satu, siapapun yang lebih dulu datang, maka dialah yang dapat saf. Ini yang harus. Jadi Islam mengajarkan kalau mau meluruskan saf menuju tujuan ke depan, orang Islam mesti disiplin on time. Siapapun orangnya, kalau lambat datang tidak dapat saf. Mana buktinya? Pak Ketua DKM dengan Pak Camat lambat datang tak dapat saf. Filosofi saf dalam Islam. Makanya ketika saya sholat di Masjid Besi di Putrajaya, ceramah di Masjid Besi di Putrajaya. Sebetulnya di balik cerita ini, di samping saya mau menceritakan tentang saf, saya mau bercerita bahwa saya ceramah di Putrajaya. Itu aja sebetulnya. Ustaz Somad, ketika keluar dari Masjid Besi Putrajaya, ini tempat Tun Mahathir Muhammad, PM, Prime Minister, Perdana Menteri. Dia sholat, kalau dia lambat datang, dia biasanya sholat di sini, kata pengurus masjid. Di sudut belakang, sebelah kanan, mau keluar pintu. Dia ada dengan tempat kita, walking, reserve. Tidak boleh, macam parkir mobil aja. Sudahlah datang lambat, menginjak, membelakangi bahu orang, masuk petentang-petenteng, menginjak tangan. Mana letak disiplin kita? Ustaz Somad sendiri lambat datang. Saya ngisi kultum dulu tadi di musala. Ini saya jelaskan supaya jangan sampai ada dusta di antara kita. Jadi Islam ini kalau mau maju ke depan, yang diambil adalah filosofi saf sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa. Allah suka melihat hambanya yang memperjuangkan agamanya saf, satu baris. Filosofi saf yang pertama, on time, tepat waktu. Sama seperti saya subuh ini, tausiah tepat waktu, jam 5. Selesai jam 6, 60 menit. Lebih daripada itu, berarti sudah keluar dari filosofi saf. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kami satu kelas 20 orang di Darul Hadis Al-Hasaniyah. Dar rumah, hadis rumah hadis. Ada orang kaya dirawat Maroko, ibu kota Maroko itu dua. Satu ibu kota khusus untuk kedutaan-kedutaan, pendidikan namanya Rabat. Satu lagi ibu kota khusus untuk bisnis namanya Casablanca, tulisannya Casablanca, bahasa Arabnya Ad-Darul Bayda, rumah putih. Casa rumah, Blanca putih, Casablanca rumah putih, Darul Bayda.
Jadi kota itu tidak dicampur. Kota pendidikan dengan administrasi pemerintahan tenang. Gedung-gedung tinggi enggak boleh, paling tinggi 5 lantai. Suasananya tenang. Tapi untuk bisnis tepi laut Casablanca. Lalu kemudian ada orang kaya mewakafkan rumahnya. Ada tamannya, ada air mancurnya, kamar-kamarnya banyak. Wahai Sultan Hasan, nama Raja Maroko, ambil rumah ini. Tapi khusus untuk belajar hadis saja. Maka didirikanlah namanya Darul Hadis. Dar rumah hadis, rumah hadis. 20 orang setiap tahun. Saya masuk di sana tahun 2004. Di balik cerita ini saya mau ngasih tahu bahwa saya masuk di sekolah yang penerimaannya tidak banyak. Cerita yang mau saya sampaikan bahwa ada salah satu dosen sangat on time. Kalau dia sudah masuk, pintu dikunci. Siapapun yang lambat tak boleh masuk. Masuk aja kunci pintu. Tak boleh. Saya melihat dosen begini dalam hati saya, nanti kalau saya pulang ke Indonesia, saya akan tiru gaya. Suka sekali saya. Alhamdulillah lulus jadi dosen 2009. Saya pun mengajar. Begitu saya sudah masuk, datang jam 8, saya kunci pintu. Saya sendiri dalam. Kalian mau masuk? Oh, boleh. Saya hanya bertahan seminggu. Setelah saya berharap mereka berubah, tapi rupanya dua kemungkinan. Kalau engkau tidak bisa merubah mereka, kau yang mesti berubah aku semuanya. Akhirnya saya merubah, datang jam 8.15. Karena datang duluan, sepi, sunyi. Artinya apa? Perjuangan on time ini sesuatu yang berat. Tapi dalam Islam, berapa kali saya terlambat khutbah Jumat? Apa sebab? Karena waktu yang paling tepat dalam Islam adalah khotib Jumat. Pernah enggak khotib ditunggu? Enggak. Begitu terlambat khotib datang, langsung pengurus mengatakan, karena khotib terlambat datang. Jamaah sekalian, khotib kita pada hari ini adalah Al-Mukarram Haji Abdul Somad LCMA. Jam sudah menunjukkan waktu zuhur hari ini pukul 11.39. Langsung khotib pengganti naik. Assalamualaikum. Padahal saya sudah di pintu. Dulu waktu belum viral, mereka enggak kenal. Akhirnya sholatlah saya di belakang. Padahal terlambatnya karena macet. Lambatnya karena lalu lintas. Pengurus tidak mau tahu kau lambat karena apa. Yang penting sudah sampai jam 11.39 tidak datang. Naik pengganti. Islam on time. Waktu subuh jam berapa? Jam 4.08. Kalau sudah sampai jam 4.08, siapapun orangnya terbangun jam 4.08 minum, maka tidak bisa lagi puasa. Kulu makanlah, wasrabu minumlah, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad, sampai jelas bagimu benang hitam dan benang merah. Benang hitam ada dalam Quran, benang merah ada, benang biru lagu dangdut. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Boleh makan, boleh minum, sampai jelas bagimu antara benang hitam dan benang putih. Datang sahabat Nabi, diambilnya benang hitam, diambilnya benang putih. Sekarang kalau kita matikan lampu, kita keluar, kita bawa benang hitam, benang putih. Bisa tak sekarang kita bedakan? Belum bisa. Walaupun sekarang jam 5.15, kita belum bisa membedakan benang hitam, benang putih. Karena masih gelap. Ternyata maksud makanlah dan minumlah sampai jelas bagimu benang hitam dan benang putih, dilanjutkan ayat berikutnya. Atta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Yang dimaksud benang hitam benang putih adalah fajar shadiq dan fajar kadzib. Fajar shadiq terbit jam 4 lewat 8.
Kalau sudah terbit, tidak ada satupun yang boleh makan. Ada yang terlambat bangun jam 8 pagi, kemudian dia tetap juga mau puasa. Dia tambah, kalau start puasanya jam 4, berarti buka puasanya jam 6. Kalau jam 4 start puasa, berarti bukanya jam 6. Kalau terlambat sahur jam 8, berarti kan tinggal nambah 4 jam aja. Kalau gitu nanti bukanya jam 7, 8, 9, 10. Bisa enggak gitu? Enggak bisa. Ini waktu sudah ketetapan Allah yang tidak bisa ditawar-tawar. Itulah makanya dalam memahami ajaran Islam ini harus bisa kita bedakan mana yang statis, mana yang dinamis. Nah, ini niru bahasa Ustaz Ahmad Ridwan jadi. Ini bukan sesuatu yang dinamis, ini adalah sesuatu yang statis, tidak boleh digeser, tidak boleh dirubah. Maka Islam mengajarkan umatnya disiplin, terutama masalah waktu. 6 kali Allah bersumpah demi waktu. Masuk terbit fajar jam 4, wal fajr walayalin ashr. Masuk waktu subuh Allah bersumpah, wassubhi idza tanaffas. Masuk waktu duha Allah bersumpah, wadduha wallaili idza saja. Masuk waktu siang Allah bersumpah, wan nahari idza tajalla. Masuk waktu petang Allah bersumpah, wal asr innal insana lafi khusr. Masuk waktu malam Allah bersumpah 2 kali, wallaili idza yaghsha wallaili idza saja. Makanya filosofi shol datang ke masjid itu kapan? Sebelum azan. Siapa yang lebih dulu datang? Cuman kadang di masjid-masjid kita yang duluan datang malah di shol belakangan. Datang cepat, nyender di. Bukan nyindir ya. Terus terang, saya termasuk ustaz yang tidak pandai sindir-menyindir. Saya to the point aja. Ustaz Somad, tolong nanti sindirkan masalah ini ke jamaah, kata pengurus. Apa masalahnya Pak? Kalau sudah nyumbang sedekah ke masjid, jangan ditarik lagi. Saya pun saya kuatkanlah dalam ceramah saya. Al-a'idu ila hibatihi kal kalbil ladzi ya'udu ila qai'ihi. Orang yang sudah nyumbang sedekah diminta lagi sedekahnya sama seperti anjing yang menjilat muntahnya kembali. Selesai tausiah, kata pengurus, mohon maaf Pak Ustaz, yang mau disindir enggak datang. Kecewa. Ya, jadi kalau saya ceramah itu jangan tersinggung. Memang itu isinya. Kalau datang ke masjid cepat, langsung duduk di shof pertama. Karena di situ letak keberkahan. Datang ke masjid, filosofi on time. Selesai dari satu ibadah, menunggu ibadah berikutnya. Fa'idha farata fansab. Selesai dari satu ibadah, ke ibadah berikutnya. Tapi jangan sombong. Wa'ila rabbika farhab. Berharap, bermohon selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. 20 menit habis. 5:20 selesai satu poin. Poin yang pertama dari shof adalah tepat waktu. Siapa yang cepat datang, maka dialah yang dapat tempat duduk. Saya mohon maaf nanti kalau saya batuk, kasih waktu. Walaupun batuk ini tidak membuat waktu tambahan. Kita lanjutkan. Filosofi yang kedua dalam masalah shol adalah tidak melihat jabatan, warna kulit. Kadang kalau kita sholat di Masjidil Haram, Allahu Akbar, mau tidak mau, suka tidak suka, mata kita kan pasti melihat kaki. Lihat kaki sebelah kiri, putih seputih-putih. Rupanya orang sekampung dengan petinju itu, siapa namanya? Petinju yang hebat itu, Khabib. Orang dari kampung Khabib itu kakinya putih-putih. Uzbekistan, Tajikistan, Afghanistan, Kazakhstan, putih. Kalau dia melangkah, nampak darahnya turun ke tumit. Lihat yang sebelah kiri,
Hitam sih, hitam-hitam. Burkina Faso, Afrika Selatan, hitam. Afrika itu yang paling atas itu putih semua. Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko. Nah, itu satu baris di atas itu putih semua. Makin ke bawah makin hitam. Pas paling tengah Kongo, itu hitam. Biji matanya aja yang putih. Ustaz kok tahu? Saya lama sekolah di Afrika. Pernah satu asrama, Cité Universitaire Internasional. Asrama internasional di Maroko. Maroko termasuk negara yang diberikan oleh lembaga pendidikan PBB untuk tempat tujuan anak-anak Afrika. Dan saya satu asrama dengan orang Afrika. Saya senang satu asrama dengan mereka. Mereka orangnya ramah, baik. Dan berada di tengah mereka, terasa kita mensyukuri nikmat Allah. Lebih putih. Nah, dalam filosofi Sok, tidak bisa booking tempat. Ini untuk orang yang kulit putih saja, untuk orang kulit hitam saja. Filosofi Sok, disitulah ditunjukkan la farqa bainal arabi wal ajam wa la farqa bainal abyadi wal aswad. Tak ada beda antara Arab dengan non-Arab, tak ada beda antara kulit putih dengan kulit hitam. Pernah tak bapak ibu melihat ini Sok untuk Arab saja? Yang Arab-Arab cemas belakang, Arab maklum belakang, tidak ada. Ini sob untuk orang, tidak ada. Dalam Islam diajarkan Abu Bakar Siddiq yang Quraisy, berkulit putih, mertua Nabi, hijrah dengan Nabi. Pernah disebutkan dalam Al-Quran idhuma fil ghari, ketika dia berada dalam gua, idh yaqulu li sahibihi, ketika dia berkata kepada sahabatnya, la tahzan innallaha ma'ana, jangan cemas, jangan takut, Allah bersama kita. Abu Bakar putih, Quraisy, mertua Nabi, disebut dalam Quran, teman Nabi hijrah, bisa satu saf dengan Bilal bin Rawah, berkulit hitam, miskin, susah, hamba sahaya, tak punya apa-apa, level paling bawah. Tapi dalam Islam kita diajarkan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Bilal. Kalau menyebut sahabat Nabi, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Bilal. Yang nyebut gitu siapa? Nabi SAW. Sayyid artinya pemimpin. Sayyidina Abu Bakar, pemimpin kami Abu Bakar. Sayyidina Bilal, pemimpin kami Bilal. Yang ngomong gitu siapa? Nabi. Ketika Abu Bakar berjalan berdua dengan Bilal, apa kata Nabi? Hadza sayyiduna a'taqa sayyidana. Ini sayyidina yang memerdekakan sayyidina. Ini pemimpin kita yang memerdekakan pemimpin kita, membebaskan dari perbudakan. Abu Bakar membebaskan Bilal dari perbudakan hamba sahaya, tapi bisa di saf yang sama. Inilah filosofi yang tidak bisa diterima oleh Abu Lahab, Abu Jahal, dan Abu-Abu lainnya. Mereka tidak siap untuk duduk sama. Seandainya Nabi hanya mengajak, marilah puasa sunat, semua bisa terima. Di antara yang tidak bisa diterima Abu Lahab adalah duduk bersama di majelis yang sama, dalam sop yang sama dengan budak hamba sahayanya. Makanya kalau ada orang kaya tidak siap untuk satu shop dengan drivernya, dengan securitynya, dengan tukang cucinya, dengan tukang laundrynya, filosofi shop kita sudah rusak. Filosofi shop yang kedua, Islam mengajarkan tidak ada perbedaan warna kulit, tidak ada perbedaan jabatan dan kedudukan. Diplomat bisa di shop yang sama dengan penjual toman. Penguasa bisa di shop yang sama dengan rakyat jelata. Mana bukti realnya nyata? Nih, di masjid shop subuh ini. Bapak yang selama ini sibuk nyari Pak Camat minta tanda tangan, bisa di shop yang sama dengan Pak Camat. Ini luar biasa. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah menjaga shop ini, insyaallah. Tapi Pak Ustadz, di beberapa tempat justru tidak boleh. Itu bukan ajaran Islam, itu orang yang membuat. Dalam ajaran Islam kita diberikan kesempatan yang sama.
Di mana negara yang bisa orang kulit hitam dengan orang kulit putih berada di tempat yang sama sekarang? Amerika. Orang kulit hitam bisa jadi presiden. Tapi ternyata tidak semuanya setuju. Politik apartheid di Afrika Selatan. Nelson Mandela belum sampai 100 tahun. Orang Afrika Selatan 100 tahun yang lalu masih memelihara perbudakan. Orang kulit hitam menjadi budak, orang kulit putih menjadi tuan. Orang kulit hitam menjadi rakyat jelata, orang kulit putih menjadi bangsawan. 100 tahun yang lalu Nelson Mandela patungnya masih ada. Tokoh pembebasan kulit hitam belum sampai 100 tahun yang lalu. Cerita tentang orang kulit putih dengan kulit hitam bisa satu sop dalam ajaran Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang kalau mental-mental feodal susah untuk satu sop. Jadi kalau ada tetangga kita, kawan kita, sahabat kita belum lagi siap untuk hijrah masuk masjid, salah satu penyebabnya adalah masa gua satu sop sama dia. Dia kan gajinya sebulan 3 juta. Saya kan 3 miliar. Dalam Islam tidak ada beda. Allah tidak melihat slip gaji. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tidak melihat bentuk tubuhmu. Wala ila suwarikum. Allah tidak melihat rupa wajahmu. Walakin yanzuru ila qulubikum. Yang dilihat Allah adalah hatimu wa a'malikum dan etos kerja. Yang punya ajaran kita, yang mengamalkan sekarang saudara-saudara kita. Dulu bangsawan di atas, bangsawan, bangsa yang hidup di awan, tinggi. Rakyat jelata di bawah, orang kaya di atas, orang miskin di bawah. Ketika datang masa Renaissance, masa pencerahan, oh, matahari sudah terbit. Hebat Masjid As-Sakhr. Matahari terbit bunyi jam. Berarti sekarang waktunya tidak boleh sholat. Dari sejak matahari terbit sampai 15 menit. Jadi kalau jam 5.26 matahari terbit, tambah 15 menit berarti jam 5.40 baru boleh sholat sunat isyraq. Ini bumi. Ini matahari. Matahari bulat kan. Ketika matahari terbit ke permukaan bumi, itulah yang jam as-sab berbunyi tadi. Ketika matahari terbit, datang setan menghampiri. Waktu ini disebut dengan waktu qarnai syaitan, dua tanduk setan. Ini matahari bulat, datang setan menghampiri. Ini tampang tanduk setan. Makanya nanti kalau ada teman ketemu, ayo bro, sehat. Sehat setan. Ini matahari terbit, datang setan menghampiri. Setinggi qaida ramhin, setinggi tombak. Jadi kalau tombak diletakkan di atas tanah, setinggi tombak ini matahari naik, haram untuk sholat. Naik selama 15 menit. Itulah waktu yang dipakai untuk menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Tawud, Naham. Di samping Tuhan-Tuhan lainnya. Berapa jumlah Tuhannya? 360. Jadi yang paling rajin ibadah itu Abu Lahab. Cuman ibadahnya salah. Makanya kalau ada orang sekarang beribadah gak mau, walaupun salah, itu lebih parah dari Abu Lahab. Abu Lahab itu rajin ibadah. Setiap waktu ini Abu Lahab sudah bangun. Jadi Abu Lahab bangun jam 5.26. Kalau ada orang di sini bangunnya jam 7, lebih parah dari Abu Lahab. Balik. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, dia tidak keluar dari masjid, duduk berzikir dengan Allah, hatta tatlu'asyam, sampai terbit matahari jam 5.26. Summa yusalli rak'ataini, kemudian salat sunat 2 rakaat. Nanti setelah itu salat sunat 2 rakaat. Namanya salat sunat isyraq. Bagi yang pakai usolli, usolli sunnatal isyraq raka'ataini lillahi ta'ala. Bagi yang tidak pakai usolli, jangan dilafazkan, dalam hati saja. Sah. Allahu Akbar. Ayatnya terserah.
Siapa yang sholat subuh berjamaah, duduk berzikir mengingat Allah sampai terbit matahari, sholat sunat isyraq 2 rakaat, kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala seperti haji dan umrah. Tamam, 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 sempurna, sempurna, sempurna. Hadis riwayat At-Tirmizi. Status hadisnya hadis hasan. Hadis yang paling tinggi sahih. Di bawah sahih hasan. Di bawah hasan dhaif. Di bawah dhaif maudhu'. Hadis maudhu', hadis palsu, tak boleh disampaikan sama sekali kalau tidak dijelaskan statusnya. Contoh, al-bazinjan shifa'un min kulli da', terung obat dari segala macam penyakit. Itu hadis palsu. Siapa yang membuat? Tukang jual terung. Jual terungnya lah. Balik ke judul asli. Filosofi sop yang kedua, bahwa sop mengajarkan kaya rakyat jelata, bangsawan, raja-raja, kalau dia sudah berada di sop harus siap menerima kenyataan, karena dalam Islam diajarkan sop sama. Tak ada beda antara Salman Al-Farisi yang orang Persia dengan Ali bin Abi Thalib yang orang Quraisy, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada beda antara Bilal bin Rabah yang orang Nubia, Afrika Utara, dengan Sayyidina Abu Bakar yang membebaskan dia, mertua Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu di Makkah itu ada 4 kasta klasifikasi. Yang paling tinggi Quraisy. Di bawah Quraisy Arab, tapi bukan Quraisy. Di bawah itu yang bukan Arab tapi berkulit putih. Di bawah itu yang berkulit hitam, Habasyah, Ethiopia, Habasyah, Abyssinia. Oleh sebab itu hari ini tidak ada itu semua. Semuanya melebur menjadi satu di hadapan Allah, semuanya sama. Abdul Somad berkulit hitam, kurus, bisa hari ini mendapat kursi. Orang merebut kursi, saya dikasih kursi. Biar supaya kamera melihat aja. Kan enggak mungkin saya ceramah duduk di bawah. Saudaraku bisa duduk di atas. Bayangkan di atas. Ini yang di atas ini bukan bangsawan semua. Banyak juga rakyat jelata. Tapi mereka diberikan Allah kedudukan. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah mengangkat derajat orang yang beriman. Walladhina utul ilma. Dan orang yang berilmu darajat, beberapa derajat. Abdul Somad, jangan kau sangka kau diangkat Allah derajatmu tinggi. Ada yang lebih tinggi lagi di atas. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, filosofi sop ini kalau direnungkan, maka tidak akan ada driver yang terhina, tak ada security yang ditahan gajinya, tidak ada tukang cuci, tukang setrika, tukang pel lantai yang dihinakan. Bisa-bisanya orang kaya makan enak di atas meja makan, rumah makan yang megah, yang mewah, yang super mahal, sementara babysitter duduk tidak dikasih makan. Padahal dia manusia yang sama, cuma nasibnya saja yang kurang beruntung. Satu nasab, beda nasib. Apa yang Ustaz ceritakan ini? Kenyataan, fakta. Tapi dia kan memang jaga anak kita. Betul, kau jaga sebentar, ini makanan sama. Mbak-mbak, bungkuskan ya, nanti dia akan makan pulang di rumah. Mana ajaran yang mengajarkan persamaan hak di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Maka kita bangga menjadi orang. Tapi kalau kita bicara ini, orang Islam bicara ini tentang Islam, nah itu kan apologi. Itu kan membela ajarannya sendiri. Yang kita bicarakan ini adalah fakta dan data. Islam menghancurkan level-level yang dibuat oleh jahiliyah itu, maka sama rata. Lau kana Fatimah ibinti Muhammad sarakat, datanglah seorang anak bangsawan namanya Fatimah, nama bapaknya Aswad, Fatimah bintil Aswad, maling, mencuri. Tentu kalau anak penguasa dipotong tangannya malu. Masa anak kepala kabilah anak tangannya dipotong? Dilobilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dicari siapa yang dekat dengan Nabi, supaya ngomong ke Nabi, supaya anak tangan penguasa ini jangan dipotong. Ini namanya sekarang Markus, makelar kasus.
Jadi lobi-lobi untuk keringanan hukum ini sudah ada zaman Nabi. Ya Rasulullah, kira-kira bisa enggak supaya anak dia ini tangannya jangan dipotong? Ditawar hukum Allah. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki, pencuri perempuan, potong tangannya. Ini mau ditawar hukum Allah. Apa kata Nabi? Lau kanat Fatimah bintu Muhammad sarakat, seandainya Fatimah anak Muhammad mencuri, laqata'tu yadaha, maka aku sendiri yang akan memotong tangannya. Jangankan Fatimah anak si Aswad kepala suku bangsawan, anak Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri pun yang mencuri akan kupotong tangannya. Tapi Imam Syafi'i ketika meriwayatkan hadis ini, luar biasa adab Imam Syafi'i. Lau kanat amatu binti Muhammad, seandainya seorang perempuan anak Muhammad yang mencuri, pasti akan kupotong tangannya. Imam Syafi'i tidak mau menyebut Fatimah anak Muhammad mencuri, karena menyandingkan nama Fatimah dengan kata mencuri mengurangi adab kepada keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu Imam Syafi'i dalam kitab Al-Umm menghormati Fatimah anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna khalaqnakum min zakarin wa unsa, kami ciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, kami jadikan kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Inna akramakum indallah, yang paling mulia di sisi Allah atqakum. Di antara suku, suku manakah yang paling mulia? Jamaah serentak menjawab, suku bunga. Dalam Islam tak ada suku yang paling mulia. Ini komunitas Quraisy, ini Arab non-Quraisy. Ketika musim haji, orang-orang Quraisy ini waktu masih jahiliyah, mereka maunya wukufnya di Muzdalifah, sedangkan yang orang biasa di Arafah. Turun ayat, ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسِ. Hai orang Quraisy, bertolaklah kalian dari tempat nas. Kalau manusia wukufnya di Arafah, kalian pun di Arafah juga. Jangan kalian wukuf di Muzdalifah. Apa maknanya? Islam mengajarkan persamaan hak. Filosofi sop. Filosofi sop yang pertama, on time. Filosofi sop yang kedua adalah persamaan warna kulit suku bangsa dalam ajaran Islam. Filosofi sop yang ketiga, harus rapat dua. Qadamun biqadamin, mangkibun bimangkibin. Bahu rapat dengan bahu, kaki rapat dengan kaki. Bahu rapat dengan bahu insya Allah tidak masalah. Bahu saya dengan bahu bapak rapat enggak masalah. Yang selalu terjadi masalah kalau kaki dengan kaki rapat. Karena kalau bahu dengan bahu kulit enggak bersentuhan. Tapi kalau kaki dengan kaki, ada sebagian orang kalau kakinya tersentuh dia risih atau geli. Tapi saya tidak termasuk dalam spesies ini. Saya kalau saya sedang sholat, tiba-tiba ada kawan di sebelah yang menempelkan kakinya ke kaki saya tidak akan geser, saya cuek. Asal jangan waktu sedang sholat begini-gini kan pula. Kalau sekedar menempel saja tidak bergerak, tak apa-apa. Sunnah. Qadamun. Tapi Nabi enggak nyuruh. Wa kana ahaduna yulziku. Begitu bunyi hadisnya. Salah seorang di antara kami, kata sahabat, menempelkan kakinya. Makanya ini sunnahnya sunnah takrir ya. Tak pernah Nabi menyuruh luruskan sop, tempelkan kaki, tempel. Tapi wa kana ahaduna, salah seorang di antara kami, kata sahabat, yulziku, menempelkan kakinya. Makanya kalau ada salah satu di antara kami, bagus meluruskan sop, luruskan sop. Imam tidak boleh mengangkat takbiratul ihram sebelum lulus shaf. Saya tadi imam subuh, diminta jadi imam sholat subuh. Maka saya tengok dulu, luruskan shaf. Imam cukup melihat ke kiri, ke kanan, ke kiri, setelah lurus langsung turun. Jadi enggak perlu pula diperiksa sampai shaf belakang. Kadang mahasiswa yang baru-baru belajar kan gitu. Ada mahasiswa dari Libya
Kalau dia jadi imam, dia semangat, dia periksa satu-satu. Anak Afrika enggak sabar kelamaan. Waktu imam dari Libya ini periksa kebaga, maju anak Afrika ke depan. Allahu Akbar. Ini namanya kudeta tak berdarah. Apa filosofinya? Tidak boleh ada renggang kosong, karena ketika renggang ada, setan masuk. Filosofi sop. Jangan pernah ada jarak di antara kita. Pak Camat, kalau ada sesuatu tentang saya, jangan tanya orang lain, langsung tanya ke saya. Bapak Ketua DKM, kalau ada sesuatu tentang saya, jangan ada pemisah di antara kita. Karena kalau sampai ada jarak kosong di antara kita, diisi langsung oleh setan. Langsung klarifikasi, tabayun. Ustaz Somad, ada yang saya mau tanya sama Ustaz ini. Tapi Ustaz jangan tersinggung ya. Iya Pak. Tolong Ustaz jangan tersinggung. Iya, mana mungkin. Kita tidak ada jarak, kita saudara. Bahu kita sudah nempel, kaki kita sudah nempel. Apalagi hati kita, Pak. Apa yang mau Bapak tanya? Ustaz kan biasa ceramah pakai baju putih. Ya. Kok tiba-tiba di masjid shop ini Ustaz pakai batik? Penampilan Ustaz beda semua ini. Ini batik mereknya DS, Pak. Apa itu? Dikasih di Mas Seto. Oh gitu ya Pak Ustaz. Iya. Kalau saya boleh dapat enggak? Itu Bapak harganya lain. Jangan sampai termakan isu. Ini banyak orang sekarang suka makan isu. Kalau mau makan tuh lontong sayur, nasi uduk. Isu dimakan. Ada orang gagal paham. Gagal paham kenapa? Karena komunikasinya rusak. Kenapa komunikasi rusak? Karena dibiarkan ada jarak antara kita. Jangan pernah ada jarak di antara kita. Karena kalau sudah ada jarak, merasa jauh, akhirnya nanya ke orang lain. Langsung saja, jangan segan. Saya mau nanya sama Ustaz, tapi saya segan. Ngomong payah, tulis. Ini yang mau dijawab nanti. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Filosofi sob. Kalau kita mau mencapai tujuan, jangan pernah ada renggang di dalam hati. Berpisah jarak boleh, berpisah hati tidak boleh. Makanya selesai pengajian kita ini, kita berpisah jarak, tapi kita bersatu dalam doa. Walaupun Abdul Somad akan pulang ke Riau hari ini, tapi Bapak Ibu jamaah shaf, jamaah ini ada perempuan sholat di sini? Ada. Oh, Masya Allah, Tabarakallah. Inilah masjid yang menjaga tidak ada ikhtilat, tak ada campur aduk antara laki-laki dan perempuan. Sebaik-baik shaf laki-laki depan, sebaik-baik shaf perempuan di belakang. Karena kalau disatukan laki-laki dengan perempuan, kadang lain bunyi amin yang jamaah di belakang. Apalagi kalau yang di belakang itu jamaah milenial. Saya ceramah di salah satu pesantren, dibuat mereka ini musola laki-laki, ini musola perempuan. Lalu saya tanya, Pak Kiai, iya, kenapa tidak satu antara laki-laki perempuan? Kadang santri-santri laki-laki itu Ustaz, yang sob di belakang itu lain bunyi amin. Wal maudhubi alaihim waladhalin amin. Ada perempuan di belakang. Ini masjid selamat dari itu semua, tak ada satu pun perempuan. Masya Allah, tabarakallah. Tapi tentu ibu-ibu yang perempuan di bawah tetap bisa melihat kita melalui kamera. Ini kamera ini nanti disiarkan, ada monitor di bawah. Kita sapa ibu-ibu. Ibu-ibu. Masya Allah. Mudah-mudahan istiqomah. Begitu cara menyenangkan hati orang yang susah. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shaf tidak boleh ada jarak di antara kita. Sekarang kita terkendala masalah komunikasi. Di zaman canggihnya multimedia komunikasi, justru kita terhalang oleh komunikasi. Ini dunia sudah gila. Dulu belum ada handphone, belum ada telepon, belum ada SMS, belum ada WhatsApp, tapi komunikasi baik. Justru setelah ada alat komunikasi, malah komunikasi kita rusak. Duduk dekat, la salam wala kalam. Dengan pesawat yang sama, dengan penerbangan yang sama,
dengan tujuan yang sama, di airport yang sama, di kursi barisan yang sama, tidak ada komunikasi. Semua sibuk dengan dunianya sendiri. Lima orang duduk di kursi yang sama dengan dunianya sendiri. Dulu kita diajarkan komunikasi baik, ada satu yang bersin. Yarhamukallah. Sekarang enggak ada. Mau bersin, mau mati, terserah. Tiba-tiba kumat darah tingginya, kumat pingsan dia, terguling. Bukan ditolong, dipoto. Komunikasi kita sudah rusak. Makanya soft membangun komunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa kabar Pak? Sehat. Apa kabar Bapak DKM? Sehat. Apa kabar Pak Camat? Lama enggak kelihatan Pak. Iya. Ya mohon maaf Pak, ini ada surat minta tanda tangan sekarang. Jangan di sini lah, di kantor. Komunikasi kita baik. Salaman setelah selesai sholat. Enggak apa-apa kata Imam Nawawi. Imam Nawawi, ya, gimana kalau selesai sholat kami salaman? Kalau sebelum sholat tadi belum salaman, selesai sholat salaman, hukumnya sunnah. Sebelum sholat tadi sudah salaman, habis sholat salaman lagi, mubah. Salaman selesai sholat itu hukumnya dua, sunnah dan mubah. Yang enggak boleh itu sedang sholat salaman. Allah, kuat-kuat. Sehat Pak Camat. Batal sholat. Satunya sahab, jangan sampai ada jarak. Ini kalau mau mencapai tujuan. Saya seumur-umur hidup baru ini dikasih ceramah yang judulnya pendek, soft. Tapi filosofi soft ini luar biasa. Dengan soft kita on time, tepat waktu karena mencari soft yang pertama di depan. Dengan soft kita tidak lagi bisa membedakan, boleh membedakan mana kulit hitam, mana kulit putih, mana raja, mana bangsawan, mana orang kaya, orang miskin, sama di hadapan Allah. Dengan sob kita diajarkan tidak boleh ada celah waktu kosong, karena kalau sudah kosong pasti diisi oleh setan. Jangan sampai ada waktu kosong. Waktu kosong dari zuhur ke asar, dari zuhur ke asar diisi dengan zikir subhanallah walhamdulillah wala. Sekarang sedang pengajian. Habis pengajian, tanya jawab. Habis tanya jawab, ada aktivitas. Hari apa hari ini? Hari Rabu. Ini bukan hari libur. Ini pasti banyak yang terlambat masuk kantor nih. Baru aja ceramahnya on time, udah terlambat. Gimana mau maju? Jangan salahkan saya, salahkan pengurus. Kata pengurus, jangan salahkan kami. Ustaz Somad waktunya cuma ada hari Rabu. Kita sebetulnya ngundang di hari Sabtu dengan hari Ahad. Akhirnya antara pengurus dengan ustadz saling salah menyalahkan. Komunikasi kita sudah rusak. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita masuk pada filosofi sop yang keempat adalah dalam Islam diajarkan tidak boleh melangkahi orang bahu. Tidak boleh melewati orang di depan. Lebih baik engkau berdiri 40 tahun lamanya menunggu daripada melewati saf orang yang sedang sholat. Makanya di depan itu diletakkan namanya sutroh. Tapi kata ustaz kami diletakkan sutra, Pak Ustaz. Sutra kain. Sutroh, tombak setinggi lutut ditusukkan di depan. Kalau tidak ada, biasanya di masjid dibuatkan. Ada sutroh kita? Tidak ada sutroh, papan diletakkan. Tidak ada sama sekali, diletakkan depan. Di tempat sujudnya saja. Makanya kalau masuk ke masjid ini, langsung di sop pertama, supaya yang menjadi sutroh adalah dinding. Masuk langsung sop pertama, dinding sutroh. Adapun sop yang kedua, sutrohnya siapa? Orang yang di depan. Orang di depan. Kalau mau di belakang juga, di depan tiang. Depan tiang. Kalau mau sholat itu di belakang tiang, supaya tiang itu jadi sutroh. Sekarang orang terbalik, sholat di depan tiang, supaya selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dekat tiang jangan tersinggung. Beberapa jamaah
tersinggung dengar ceramah saya, begitu pulang langsung sakit. Sakit hati. Nah, makanya tentang masalah hukum sutrah ini memang ada perbedaan. Kata Nasiruddin Albani dalam kitab Sifat Salat Nabi, sutrah hukumnya wajib. Wajib kata dia sutrah. Kalau tidak ada sutrah berarti haram, wajib. Sedangkan kata Syekh bin Baz, Mufti Saudi Arabia, hukum sutrah sunnat muakkad. Artinya apa? Tidak boleh menyakiti orang, tidak boleh mengganggu orang. Apa salahnya? Bukan saya injak kakinya, Ustaz. Bukan saya duduki kepalanya. Saya kan cuma lewat di depan dia. Begitulah halusnya ajaran Islam. Sampai lewat di antara dia dengan tempat sujudnya, tidak boleh. Jadi yang tidak boleh kita lewati itu antara dia dengan tempat sujudnya. Adapun dari tempat sujud dia ke depan itu enggak apa-apa. Jadi kalau bapak sholat di sini, kiblat di sana. Jadi bapak tidak boleh sana. Di sini saja dari kita tempat sujud. Kalau ada orang lewat di depan kita gimana? Untuk mengamankan dia, menjaga dia, jangan sampai dia berdosa. Kadang yang ini enggak ngaji. Kita lurunkan tangan, dia pula salam. Itulah enaknya kalau kita sama-sama ngaji. Yang di sop ngaji, yang lewat ngaji. Ketika kita gini kan dia tahu, oh dia sedang sholat. Tapi kalau yang satu ngaji, yang satu enggak ngaji, akhirnya komunikasi kita rusak dan kacau. Filosofi sop bahwa tidak boleh mengganggu. Gimana kita mau mencapai tujuan kalau sikut menyikut, diletakkan di depan menanduk, diletakkan di belakang menendang, diletakkan di samping menyikut, menanduk ke depan, menyipak ke belakang, menyikut ke kiri, menyikut ke kanan, menyundul ke atas. Kalau ada teman model begini, tunggu aja hari raya kurban. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sifat-sifat kambing. Sebenarnya waktu menyembeli hewan kurban itu kemarin apa filosofinya? Kita sedang memotong sifat-sifat kebinatangan kita. Sifat-sifat kambing kita dipotong. Sifat-sifat sapi yang tidak peduli itu dipotong. Sapi yang dibawa ke Jakarta di truk yang sama, dari kampung yang sama, diikat di masjid yang sama, 10 ekor sapi. Ketika satu sapi disembelih meregang nyawa bersimbah darah, 9 sapi itu tidak ada satu pun yang peduli. Cuek aja deh. Yang makan tetap makan. Mau minta tolongnya cuek. Islam mengajarkan kita peduli. Lewat orang peduli. Kalau sudah diginikan tangan kita dia lewat juga bagaimana? Faktulhu, bunuh dia kata. Bayangkan, tapi jangan bunuh. Ini ancaman. Ini namanya hadis targhib wa tarhib. Hadis ancaman dan motivasi itu tidak dipahami secara tekstual. Makanya baca hadis harus baca syarah penjelasannya. Jangan nanti bila ada orang lewat di depan maka luruskan tangan. Kalau dia lewat juga bunuhlah dia. Kebetulan bapak punya pistol. Lewat juga ada bom maju. Tangkap. Kenapa Anda bunuh? Begitu ceramah Ustaz Abdul Somad. Berarti memang betul Ustaz Somad ini Ustaz radikal. Padahal yang salah bukan saya. Dia enggak punya pulsa. Nontonnya enggak selesai. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah, kita diajarkan filosofi shaf. Innallaha watir. Allah itu maha ganjil. Yuhibbul witra, suka pada yang ganjil-ganjil. Filosofi shaf yang saya sampaikan sudah berapa? 4. Yang terakhir yang kelima. Kalau ada ustaz lain nanti menyampaikan filosofi shaf ada 7, berarti ilmunya lebih banyak dari ilmu saya. Kalau ada ustaz mengatakan filosofi shaf cuma 3, Ustaz Somad kemarin menyampaikan 5, berarti yang 2 itu bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Berarti waktu dia lebih singkat dan lebih pendek dari saya. Filosofi shaf yang dilihat bukan sama tingginya, tapi yang disamakan adalah lurusnya. Kalaulah shaf itu sama tinggi, betapa kasihannya kita pada orang yang pendek. Paling banyak iklan sekarang saya tengok meninggikan badan dan menggemukkan badan. Coba tengok di Instagram.
Kita ngajak sedekah, dia tulis komen, Anda malu cebol terus. Apalah kalian? Sudahlah tidak memberikan komen yang baik, iklan pula di Instagram Ustaz. Kita doakan mudah-mudahan mereka hijrah. Anda malu kurus terus kata. Menyindir saya pula lagi. Belilah susu penggemuk badan. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang dilihat tidak sama tingginya, yang dilihat tidak sama berat badannya, tapi yang dilihat adalah kesamaan lurusnya. Sawus shufuf, luruskan shaf. Fa inna tasfiyatas shufuf min tamamis shalah. Pernah enggak imam berkata, mohon ya jamaah sekalian, biar supaya cantik shaf kita ini, yang sama tingginya yang 160 shaf kedua semuanya. Yang 175 tolong di depan, biar cantik nanti pengambilan CCTV-nya dari depan. Enggak ada. Yang dilihat itu sama lurusnya. Kalau bapak hatinya lurus, ibu hatinya lurus, anak muda hatinya lurus, kita insya Allah bisa satu shaf. Tapi kalau sudah hati kita membelok, la takhtalifu fakhtalafat qulubukum. Jangan sampai shafnya bengkok, maka hati ikut menjadi bengkok. Bayangkan, shaf bengkok membuat hati jadi bengkok. Ini banyak sekarang. Luruskan shaf, itu pun perlu juga diluruskan. Kalimat luruskan shaf, itu pun perlu diluruskan. Karena antara huruf shaf dengan fa tidak ada alif. Yang betul itu luruskan shaf. Pernah dengar imam? Luruskan shaf, itu sama dengan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jangan memanjangkan yang tak panjang, memendekkan yang panjang. Karena urusan membaca Al-Quran ini ada matnya, ada idghamnya, ada qalqalahnya, ada panjang pendeknya. Nah ini kita amalkan. Insya Allah mudah-mudahan kelima filosofi ini dapat kita amalkan dalam kehidupan kita. Insya Allah. Amin. Jam 6. Kurang-kurang sedikit. Karena kita sudah sama-sama satu sok, maklumkan aja lah. Tapi antara sama dua jam ini pun tidak sama mereka. Ada ikhtilaf juga. Artinya mungkin kita ada perbedaan sedikit, mungkin ada perbedaan mazhab, perbedaan cara pandang, tapi tentu lebih banyak kesamaan kita daripada perbedaan kita. Betul? Maka kita jaga filosofi shaf. Satukan shaf untuk mencapai tujuan. Kalau yang lima ini kita amalkan, insya Allah kita akan sampai tujuan, sehingga negeri kita ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.